Selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Sana Skyros, dalam program Tribrata 12. Berita hari ini, kunjungi Polres Depok, Kapolda Metro Jaya cek langsung penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto SIK melakukan kunjungan kerja ke Polres Metro Depok. Kunjungan selain untuk mengecek situasi markas Polres, juga memberikan arahan terkait penanganan perkara yang viral di media sosial, yaitu peristiwa kekerasan dalam rumah tangga antara suami dan istri di wilayah Cinere Depok. Irjen Karyoto mengatakan setelah berdiskusi dengan penyidik, pihaknya sudah bisa melihat bagaimana sebenarnya perkara yang terjadi, yaitu ada sebab akibat antara suami dan istri yang saling melakukan kekerasan. Kedua-duanya bisa dilakukan penahanan. Irjen Karyoto berharap peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi penyidik jika menangani perkara untuk betul-betul berimbang. Kalau ada dua laporan dan dua-duanya terpenuhi unsur perbuatan pidana, itu penanganannya harus berimbang. Selanjutnya, Irjen Karyoto memerintahkan penyidik melakukan upaya restoratif justice karena semangat dalam Undang-Undang KDRT ini adalah untuk menyatukan kembali sebuah keluarga yang utuh. Irjen Karyoto mengatakan, jika upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan berlarut-larut, tidak tertutup kemungkinan perkara ini diambil alih oleh Polda Metro Jaya. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.